Festival Kopi Internasional yang digelar di lapangan Blang Padang, Banda Aceh berlangsung meriah. Pembukaan Festival Kopi ini disuguhkan dengan tarian kolosal Laksmana Malahayati dan kolaborasi tari Kacak Bali dan tari Aceh. Pembukaan ditandai dengan penyuguhan kopi ala Aceh yang dilakukan staf ahli bidang kemaritiman Kementerian Pariwisata Samsulusa dan Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal. Dua perwakilan negara asing Jepang dan Turki turut hadir dalam acara itu. Staf ahli bidang kemaritiman Kementerian Pariwisata Samsulusa mengatakan, Internasional Banda Aceh Coffee Festival diharapkan akan lebih mempopulerkan budaya minum kopi yang kuat di Kota Banda Aceh dan memperkenalkan Kota Banda Aceh sebagai surganya warung kopi kepada para pecinta kopi di seluruh dunia. Semua stakeholders, kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah daerah bekerja bersama-sama, dan Aceh pada malam ini sekali lagi menunjukkan keinginan yang kuat untuk bersama-sama meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal menyebutkan selama ini Banda Aceh dijuluki sebagai kota 1001 warung kopi. Menurutnya julukan tersebut tidak berlebihan mengingat hampir setiap sudut kota tersedia warung kopi. Dalam Festival Kopi Internasional ini warga dapat menikmati langsung aneka ragam kopi dari tanah Aceh. Selain itu juga terdapat aneka ragam kuliner khas Aceh. Setidaknya terdapat 28 stan yang menyediakan beragam jenis racikan kopi, baik yang diracik menggunakan mesin maupun secara manual. Saya sampai sekarang sudah pernah beberapa negara. Yang paling saya suka, yang tinggi, yang bagus, kopi Aceh saya bawa di Doha. Beberapa kali saya beli 3 kilo, 5 kilo. Festival Kopi Internasional diharapkan mampu menjadikan Kota Banda Aceh tempat kopi ternikmat sedunia. Dari Banda Aceh, Mulyadi melaporkan untuk Aceh Video.